Sejumlah petugas gabungan dari unsur Kodim 0617 Majalengka serta kepolisian melakukan pengecekan terhadap kotak suara di gudang logistik. Satu persatu kotak suara dicek pada bagian segel serta kondisi kotak suara untuk memastikan kondisi kotak suara aman dan tidak menimbulkan permasalahan ketika berlangsungnya rekapitulasi di tingkat kabupaten. Sebanyak 100 lebih petugas gabungan dari TNI dan Polri akan diturunkan di lokasi rekapitulasi suara hasil dari tingkat kecamatan yang akan berlangsung hari ini. Pihak kepolisian Resort Majalengka menghimbau kepada semua masyarakat yang akan melihat langsung rekapitulasi suara tingkat kabupaten untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Kita sesuai dengan surat dari KPU besok akan melaksanakan pengamanan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Majalengka. Berapa personil, Komandan? Kita siapkan 130 personil untuk pengamanan besok di Aula Sindang Kasih. Gabungan itu? Ya, gabungan dengan unsur TNI. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.